Pemirsa, kita akan memasuki Habernang Panambayan. Gedung kantor pelayanan baru Bakunda Banjarmasin yang berada di belakang kantor Bakunda Banjarmasin, Jalan Tirta Dharma Banjarmasin Timur, diresmikan Wali Kota Banjarmasin didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin. Pembangunan kantor pelayanan bertujuan memberikan pelayanan lebih baik, wan cepat untuk warga Banjarmasin, mulai dari pelayanan bagi wajib pajak, wan lainnya. Gedung kantor pelayanan baru Bakauda Banjarmasin yang berada di belakang kantor Bakauda Banjarmasin Jalan Tirta Dharma Banjarmasin Timur diresmikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur besukan Selasa 5 Oktober 2021. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakun di Prima TV memedahkan pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan ini diselesaikan selawas 2 tahun. Pembangunan kantor pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik dan cepat untuk warga Banjarmasin mulai dari pelayanan bagi wajib pajak dan lainnya. Ibnu Sina sangat mengapresiasi lantaran gedung pelayanan ini didesain dengan ramah difabel sehingga warga inklusi yang hendak melakukan berbagai pengurusan bisa melewati jalur-jalur yang telah disiapkan untuk mempermudah mereka. Pertama, alhamdulillah gedung baru untuk badan keuangan terutama untuk menampung pelayanan supaya pelayanan terhadap wajib pajak kemudian juga yang berurusan dengan badan keuangan itu bisa dilayani dengan baik. Maka 2 tahun anggaran ini kita menyelesaikan untuk pembangunan kantor yang saya kira sangat representatif dan pekerjaannya juga sesuai dengan target. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh badan keuangan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Jadi dengan prinsip kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Bisa dipercepat, jangan dilambat-lambati. Nah, bisa tentu hari ini, jangan sampai nunggu sampai besok. Jadi itu upaya kita untuk mewujudkan visi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat, terutama untuk aspek nyaman urusan, yaitu reformasi bidang birokrasi, memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada pelayanan publik ini, pelayanan publik. Ibnu Sina berharap kehadiran gedung pelayanan ini bisa bermanfaat bagi seberatan pihak, dan pelayanannya pun harus lebih meningkat.